Halo guys, balik lagi sama gua Handi ya. Kali ini gua akan coba kasih tunjuk kepada kalian semua ya, bonsai jeruk kingkit di atas batu nih guys nih. Nah, ini lokasinya masih ada di sini ya guys ya. Jadi di pusatnya jeruk kingkit kompakta tuh guys. Dan kalau kalian mau ke sini, kalian patokannya itu tuh ya, Apotek Berkat di Jalan Raya Mauk ya. Itu persis banget di depannya guys, persis banget. Kalian tinggal pakai Google Map atau Waze aja, kalian langsung bisa diantar ke sini ya guys ya. Karena zaman sudah canggih ya guys ya, kalian tinggal pakai aja tuh Google Map. Nah, kali ini ada satu buah bonsai yang menarik perhatian saya guys ya, karena waduh, ini akar-akar gantungnya ini bener-bener penuh ya guys ya, bagus banget ya guys ya. Dan ini di atas batu sudah bener-bener sudah koko guys ya. Ini sudah koko ya guys ya. Waduh, mantep banget ini guys nih, asli nih. Loh, lihat tuh ya, bagus banget guys ini. Saya nggak tahu nih cara buatnya seperti apa nih ya. Nah, ini ada dua di sini nih yang bagus nih ya. Ada beringin Korea sama jeruk kingkit ya. Dan ini, waduh, kalian lihat ini ya. Wah, ini ternyata potnya bisa diputer ya. Ingat guys, ini potnya juga pot tipis begini ya. Yo, aduh, mantap. Dan media yang dipakai kebanyakan ini sekam bakar nih guys nih. Media sekam bakar nih. Nuh, tuh kalian lihat ya. Tuh, lihat tuh. Itu akar gantungnya itu benar-benar sudah mantap banget ya. Ternyata jeruk kingkit bisa dibikin akar gantung ya, seperti ini ya guys ya. Dan ini ada satu yang benar-benar dia hidupnya menyamping seperti ini ya guys ya. Jadi seolah-olah tuh hidup di samping jurang guys tuh. Ya, hidup di samping jurang guys seperti ini tuh. Wih, mantep banget ya. Wow, gila, ini mantep banget cuy. Ini dijual semua sih guys di sini guys. Kalian tinggal datang ke sini aja ya guys ya. Kalian sudah tahu patokannya kan? Tinggal pakai Google Map cari Apotek Berkat guys. Waduh, mantep banget ya. Nah, ini juga nih, satu nih. Ini juga samping di samping jurang ya, seolah-olah hidupnya ya. Dan ada dua nih. Wah, mantep banget nih. Nah, kalau dari jauh seperti ini guys kelihatannya ya. Saya nggak tahu nih depannya, tampak depannya kayak gimana ya, tapi ini bagus banget ya. Nah, kalau dari sini tuh udah oke banget tuh. Apalagi ditambah dengan akar-akar gantungnya itu ya. Bagus banget. Ini ada satu lagi nih guys ya. Ini beringin Korea ya. Nah, ini menjuntai ke bawah nih. Waduh, mantep banget nih. Ini menjuntai ke bawah dan wow, kalian lihat ya itu ya. Lihat nih. Tuh ya, itu akar-akarnya juga sudah penuh dan ini benar-benar sudah menyatu dengan batunya ya, menyatu dengan sempurna ya. Wow, mantap banget nih. Wah, iklan lewat guys, ada motor lewat guys. Oke, ini mungkin inspirasi di atas batu ya. Kalian bisa buat seperti ini guys. Nanti saya akan coba kasih tunjuk kepada kalian bagaimana prosesnya membuat di atas batu sampai dia bagus ya guys ya. Mungkin nggak sampai bagus guys, cuma konsep dasarnya membuat bonsai di atas batu seperti apa yang dilakukan sama Ko Ali di sini ya. Nanti saya kasih tunjuk guys, saya bikin videonya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share video saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi pemula ya guys ya. Thank you.